Sobat Lahan Sempit, salam satu hobi. Kalau pada kesempatan sebelumnya kita sudah menjelaskan manfaat daging kambing, pada video kali ini, kita akan membahas tentang cindil atau anak tikus yang juga dipercaya untuk menambah mentalitas dan agresivitas pada ayam peliharaan kita. Seperti yang sudah kita ketahui, tikus merupakan salah satu jenis hewan mamalia yang sudah berkembang hingga di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, tepatnya bagi para petani, hewan tersebut dianggap sebagai salah satu jenis hama yang sangat mengganggu, terutama dalam menjalankan usaha tani maupun berkebun. Namun siapa sangka, ternyata hewan yang biasanya dianggap sebagai hama tersebut, rupanya memiliki manfaat untuk ayam, baik untuk jenis ayam bangkok maupun jenis ayam hobi lainnya. Dalam dunia perayaman, biasanya para peternak atau penghobi seringkali memberikan cindil kepada ayam peliharaan mereka. Dipercaya, pemberian cindil itu sendiri sudah dilakukan sejak zaman dahulu, sehingga dijadikan sebagai salah satu ilmu turun-temurun dalam menunjang performa ayamnya. Walaupun sampai saat ini, kami belum menemukan fakta ilmiah terkait manfaat pemberian cindil bagi ayam. Tetapi kenyataannya, hal tersebut masih tetap dilakukan. Manfaat yang dirasakan oleh pemberian cindil itu sendiri, sudah banyak dirasakan secara langsung oleh para peternak ataupun penghobi ayam, di mana hal tersebut dapat membantu dalam meningkatkan stamina serta mental pada ayam peliharaan mereka. Selain itu, dalam pemberiannya juga tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, yakni hanya boleh diterapkan kepada jenis ayam yang sudah dewasa. Sebaliknya, cara ini jangan diberikan kepada ayam yang masih muda. Sebenarnya, apa saja sih manfaat dari pemberian cindil untuk ayam? Berikut akan kami ulas mengenai apa saja manfaat dari pemberian cindil bagi ayam, di mana hal tersebut sudah terbukti akan hasil yang didapatkan. Jadi, silakan simak video ini sampai selesai. Pertama, menjadikan ayam lebih agresif, pemberian pakan dalam bentuk binatang hidup. Memang sudah dikenal luas dalam dunia hobi ayam, di mana hal tersebut terbukti dapat meningkatkan keagresifan pada ayam itu sendiri, salah satunya adalah dengan melakukan pemberian cindil bagi ayam. Dipercaya, pemberian cindil tersebut mampu menjadikan mental ayam menjadi lebih maksimal. Pemberian cindil itu sendiri juga sudah banyak diterapkan oleh para peternak ataupun penghobi, dan khasiat yang diberikan juga terbukti manjur. Kedua, mengobati ayam yang turun mental. Ayam dengan mental yang lemah dapat diatasi dengan melakukan pemberian cindil yang masih dalam keadaan merah. Pada dasarnya, mental pada ayam merupakan salah satu modal utama yang diperlukan sang ayam dalam menunjang performanya. Maka tidak heran apabila ayam dengan mental yang lemah akan menjadi kerugian bagi sang pemilik ayam itu sendiri. Sekali lagi, untuk mengatasi permasalahan tersebut, cobalah memberikan cindil pada ayam agar mentalnya lebih maksimal. Ketiga, meningkatkan stamina pada ayam. Stamina dalam dunia ayam hobi seringkali dikaitkan dengan nafas ayam yang bagus. Nafas ayam yang bagus adalah modal awal dari stamina yang baik bagi ayam untuk dapat menunjukkan performa terbaiknya. Tentunya, tanpa memiliki nafas yang bagus, akan berdampak negatif pada ayam itu sendiri. Maka dari itu, selain dengan memberikan sejumlah latihan dan perawatan yang rutin pada ayam, ayam hobi juga memerlukan sejumlah nutrisi dalam menunjang pernafasannya agar lebih maksimal, dan salah satu cara yang dapat dilakukan, yakni dengan mencoba memberikan cindil pada ayam tersebut. Keempat, menjaga kekebalan tubuh pada ayam. Manfaat yang terakhir dari pemberian cindil pada ayam adalah mampu menjaga kekebalan tubuhnya. Pada dasarnya, hal tersebut sudah lama dibuktikan secara langsung oleh beberapa suku yang ada di Nusantara, di mana biasanya mereka menjadikan cindil sebagai salah satu cara untuk menjaga kekebalan tubuhnya. Hal ini pun juga ikut diterapkan oleh para peternak ataupun penghobi ayam dalam menjaga kesehatan serta kekebalan tubuh pada ayam mereka, terlebih memasuki musim pancaroba. Sejumlah jenis penyakit tentu akan mudah menyerang ayam yang mempunyai kekebalan tubuh yang lemah, maka tidak heran apabila beberapa peternak atau penghobi seringkali menggunakan cindil sebagai salah satu cara dalam menjaga kondisi tubuh ayam mereka. Itulah beberapa manfaat cindil bagi ayam. Jika sobat mempunyai pendapat yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Salam satu hobi.